Halo teman-teman, kali ini saya mau unboxing speaker aktif Polytron ya, Polytron Audio Connect Bluetooth seri PMA ya, Polytron PMA, tipenya PMA 9506 ya. Polytron PMA Bluetooth. Ini isinya ada 3 speaker ya. Speaker kecil 2 dan speaker subwoofernya 1 ya. Jadi ada 3 isinya. Ini untuk kaki speakernya ya. Jadi modelnya tinggi ini kaki. Speaker kecilnya model tinggi. Ini speaker subwoofernya ya. Lumayan ukurannya gede juga ini. Ini warnanya hitam. Ini modelnya ya, bagus keren modelnya ya. Ini kabel untuk line in. Nah ini untuk keluaran PMA sekarang tidak dilengkapi radio FM ya. Kalau yang keluaran dulu kan ada radio FM nya, kalau untuk sekarang tidak ada radio FM nya. Ini remote nya ya, kita pasang baterainya ya. Desainnya cukup bagus ya. Ini pengaturan bass ya sebelah kiri dan pengaturan treble. Ini untuk flash disk, USB, SD card dan MP3 in. Ini pengaturan mic dan pengaturan echo ya sebelah kanan. Dan untuk colokan mic ya. Ini lubang suara, lubang hawa gitu. Volumenya ya. Ini ada berbagai macam tombol, ada Bluetooth, bass socket, volume dan lain-lain. Tombol manual ya, jadi nggak pakai remote. Ini speaker kecilnya ya, model tinggi gitu ya. Twitternya ini tahu ada atau enggak yang kecilnya nih. Modelnya tinggi. Untuk belakangnya ada colokan line in ya, untuk jack line in dan untuk speaker kanan dan kiri ya. Di sini juga ada tombol power on off ya, jadi bisa dimatikan dari belakang. Oke, kita tes suaranya bagaimana. Mode standby ya. Pakai headset ya, dengerinnya lebih bagus suaranya. Untuk harganya sekitar 900-an untuk saat sekarang ya. Waiting for connection. Tergantung tiap tokonya ya, beda tempat beda harga.
untuk seri PMA sekarang kayaknya radio FM-nya tidak dilengkapi radio FM ya untuk yang sekarang ya. Kemarin juga yang 9502 tidak ada radio FM-nya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Wassalam.